Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review masker yang biasa aku pakai seminggu 3 kali dari brandnya Azarine, yang ini. Ini packagingan luarnya kayak gini, tuh. Dan ini packagingan bagian dalamnya kayak gini. Ini isinya 60 gram, harganya sekitar 55.000 sampai 65.000. Di dalamnya tuh udah ada spatulanya, cuman spatula yang aku hilang, terus ada bagian pembatasnya juga antara produk dan tutupnya. Dan yang punya aku lihat segini lagi, tinggal satu kali pakai lagi. Untuk kandungan utamanya di sini ada 4. Yang pertama ada turmeric, ada charcoal, terus ada kaolin, dan ada 12 vegan detox yang ini. Jadi si masker Azarine itu dia terkenal dengan kandungannya yang natural. Fungsi dari masker ini tuh buat apa aja sih? Yang pertama dia untuk membersihkan wajah sampai ke pori-pori, terus untuk melawan jerawat, untuk mengontrol minyak, sebum, terus untuk mencerahkan wajah, dan juga untuk memperkuat garis pertahanan kulit. Jadi kulit kita tuh makin sehat, makin bersih, terus mengurangi tanda-tanda jerawat juga. Cara pakainya gimana? Gampang banget, kalian tinggal olesin ke wajah kalian yang telah dibersihkan dengan rata, terus tunggu sekitar 10-15 menit, setelah itu bilas. Untuk teksturnya kayak gimana? Dia teksturnya creamy banget, kayak gini, warna hijau muda, terus ada butiran charcoalnya, teksturnya kayak gini tuh, enak banget, benar-benar lembut. Terus ada butiran charcoalnya nih di sini, warna hitam. Kalau kita swipe gitu, nah dia bakalan berubah jadi hitam kayak gini tuh. Changing color gitu, guys. Tuh. Lalu efeknya apa sih setelah memakai masker ini? Aku ngerasa kalau wajah aku jadi jauh lebih bersih. Terus minyak di wajah juga berkurang, komedo putih juga berkurang. Terus yang tadinya mau beruntusan jadi enggak. Jadi kayak misalkan kalau mau hide atau abis capek begadang gitu, aku suka timbul beruntusan langsung di area dahi, kalau enggak di pipi. Nah, aku langsung maskeran pakai ini, besoknya jadi enggak jadi beruntusan gitu. Pokoknya bagus banget. So, sekian dulu review dari aku. Semoga bermanfaat buat semuanya. Thank you for watching. Bye-bye.